Halo, iya, datang baru lagi. Klakson Keong isi 3, dia sistemnya telolet, ya, jadi bukan 2. Nah, ini kemasannya dia pakai Presmika, jadi wajib kepada konsumen, bila mana ingin kami tes, maka kami akan buka. Ya, jadi jangan disangka ini adalah barang second. Jadi kalau Anda tidak mau tes, nggak apa-apa, kami juga nggak akan tes. Jadi nanti di catatan pembeli mohon dikasih info, tidak usah dites. Jadi kami pastikan keadaan press tertutup dengan rapat. Tapi bila mana ada masalah atau ada masalah mati atau lainnya, kami tidak bertanggung jawab ya untuk hal itu. Nah, bila mana ingin dites ya silakan. Untuk skema pemasangannya sudah ada keterangan di belakangnya ini ya. Nah, ini sistemnya dia pakai modul seperti ini. Jadi sistemnya kayak klakson gema gitu. Jadi tegangan plus langsung dimasukkan, tekan negatif juga dimasukkan. Untuk yang jadi gini, untuk di sini ada warna kuning, ya ini kabelnya dipakai yang kuning. Di sini ada warnanya putih, saya pakai yang putih. Di sini hijau, pakai kabelnya yang hijau. Ini saya tes keadaan kebalik aja ya, suaranya kencang banget tadi saya sudah coba tes. Jadi yang biru nanti untuk disambungkan ke switch. Jadi dia sistemnya di switch bolak-balik dia bisa berubah. Seperti ini ya, jadi saya switchkan ke positif ya, anggap aja ini switch. Kenceng banget, saya arahin bawah dulu ya. Jadi dia ada 3 frekuensi ya di sini ya. Sini 600, sini 400, dan ini 500-nya. Jadi tadi sengaja saya balik supaya suaranya juga nggak terlalu keras. Jadi untuk tombol pengganti suaranya dia dipencet di switch klaksonnya jadi ya. Dia akan berubah. Jadi kayak misalnya di switch dipencet 2 atau 3 kali dia akan berubah dengan sendirinya. Karena di sini bukan pakai tombolan pilihan tombol ya di sini ya. Jadi seperti klakson gema dia dipencet berulang kali dia akan berubah. Oke. Sekian itu dulu untuk klakson kami tes untuk klakson telolet ya. Keong 333 Keong. Bila Anda suka dengan dan mau transaksi bisa cek di deskripsi yang ada di bawah. Ketik klik aja subscribe ya jika Anda suka dengan video kami.